Kalau setiap kita berjumpa di WIB waktu Indonesia Bercanda, selalu muncul tawa-tawa yang renyah, lebih renyah daripada remah rengginang ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini pun kita kembali bisa merasakan riuh rendahnya tawa di tengah, di sela-sela keluarga ya. Baik, dan untuk melengkapi malam hari ini tentunya kami akan segera menghadirkan Ladia Motivator kita. Kita sambut inilah dia, Ca Lonto! Selamat malam, apa kabar? Baik! Senang sekali rasanya saya melihat Anda semua dalam keadaan baik-baik. Dan ini adalah kesempatan yang baik bagi saya juga untuk mengucapkan hal-hal yang baik-baik. Terutama bagi teman kita yang baik-baik, yang saat ini sedang merayakan tahun baru Imlek. Om Siva Choy, selamat merayakan tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi berkah dan membawa kebaikan buat kita semua. Amin. Malam ini saya akan bagi-bagi angpo untuk Anda semua. Enggak, saya sudah pengalaman. Bapak ingat pernah Bapak bagi-bagi angpo, Bapak kasih amplopnya, ya, tapi enggak ada isinya, kita suruh ngisi sendiri terus dikasihin Bapak. Bapak. Oh iya, ya, saya lupa kalau ingat. Bapak gimana sekarang? Lupa gimana, Pak? Lupa aja. Lah iya, saya lupa kalau pernah melakukan itu. Tapi enggak benar, benar enggak mau nih. Enggak. Mau dibuat kan. Padahal 200 juta ini mau siapa? Udah disiapin ya? Ya. Saya sebenarnya sejujurnya Pak belum pernah pengalaman dikasih apa-apa sama Bapak. Makanya tadi saya ikut-ikutan saja, Pak. Oh, sekarang ya, Pak. Sekarang 200 juta tapi mau, Anda mau? Saya mau juga, Pak. Ah, tunggu tahun baru Imlek berikutnya. Makanya cari selamat sendiri sih. Orang udah mau ngasih, ditolak, masa kita maksa ya, Pak? Iya. Kesannya kayak terlalu memaksakan lah gitu. Kalau misalkan kita maksain lah, Pak ya. Ada pepatah mengatakan, seperti itulah. Apa itu, Pak? Pepatah yang seperti itu ada kan? Iya, makanya jangan seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Oke. Duit gak jadi duit, Pak? Nah, mencuit kan juga bagian dari materi. Oh iya benar. Tapi nanti ya. Kok Bapak bisa pas mulu sih, Pak? Namanya juga susah ya. Baru dipuji. Jadi biasanya nih kalau ada, apalagi hari-hari seperti ini, kalau ke mall mungkin ke tempat, sering lihat barongsai. Identik barongsai. Identik. Tapi begini, ada hal yang menarik yang aneh. Kalau Anda perhatikan, barongsai itu satu-satunya makhluk. Ya kita sebut aja dia makhluk ya. Entah hidup atau tidak ya. Tapi dia sejenis makhluk. Tapi ketika dia dicolok mulutnya, itu kena matanya. Mana ada? Mata di mulutnya, Pak, enggak ada, Pak. Itu namanya meleset. Iya. Justru kalau tepat mulutnya itu malah kena matanya. Mas, coba nanti ya, ini bukan menghasut ya, bukan memprovokasi. Nanti kalau lihat barongsai, coba masukkan telunjuk Anda ke mulutnya. Pasti yang keluar, orangnya pasti gini-gini. Itu orang di dalamnya, Pak. Iya, orang di dalamnya itu pas mulut barongsai itu pas matanya dia. Dia kalau dicolok mulutnya, kena matanya dia. Nah, ini saya akan bagi-bagi hadiah lagi, mau? Mau dong. Ah, kalau mau, saya akan bagi dengan syarat kita TTS dulu. Wah, lu sini. Wah, sepertinya saya mendengar sesuatu. Ah, kayaknya udah familiar. Berarti sekarang saatnya kita TTS. Berikan teman dulu, partner untuk bedu. Ah, karena saya gak mau. Entah kayak tahun baru.
Sesi Islam, Ariel Tatum dan ngaji bolot. Oh enggak. Kalau enggak, kalau ini enggak, karena ini tahun baru Imlek, saya kita spesial datangkan tamu juga yang ikut merayakan Imlek. Betul. Sandra Dewi. Barongsai lu. Sandra Dewi Imlek. Yeah. Ya kan? Untuk sedikit clue buat Pak Bedu. Lampion. Sedikit clue buat Pak Bedu, dia adalah model oriental. Model oriental. Mandarin. Jeruk benar. Jeruk mandarin. Oke, langsung aja kita panggilkan inilah dia. Cici Panda. Artinya apa sih, Pak? Gak tau, ritual aja di keluarga gue. Enggak, kalau gak salah artinya selamat. Selamat. Bener kan? Oh, kayak minal aidin gitu. Kok, Pak Bedu, kelihatannya gembira banget. Sama gembira. Kenapa Bapak ada masalah ditemenin sama saya? Enggak, masalah sih tidak. Cuma kurang bergairah aja. Mungkin kurang bergairah karena belum tahu nanti hadiah yang Anda dapat mungkin. Oh. Ini spesial tahun baru Imlek, hadiahnya luar biasa. Saya langsung ke sini nih, Pak. Silakan. Perhatikan baik-baik, bagi Anda yang memenangkan kuis ini, hadiah apa yang bisa Anda bawa pulang? Ya. Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan waktu Indonesia berdebat sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, satu unit airplane yang dipersembahkan oleh Ko Acin, pengusaha kayu dari Balaraja. Silakan bawa pulang. Dia lagi orangnya. Loh, Pak, enggak ada orang lain emang, Pak. Gitu. Maksudnya, loh, ini Ko Acin. Ko Acin, mungkin ini dia. Mirip aja, beda. Makanan tukang tahu dia. Kaosnya beda. Dan ini merupakan sosok yang memang sengaja kita pilih. Ko Acin ini banyak makan acam galam kehidupan ya. Acin ini pengusaha kayu dari Balaraja mempersembahkan airplane untuk Anda yang bisa memenangkan kuis. Wow. Betul, Pak. Beneran. Tapi kita, karena ini adalah hari yang istimewa, bukan hanya para peserta saja yang punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Ko Acin, ada juga uang tunai sebesar Rp500.000 untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya. Soalnya, perhatikan baik-baik, ada 5 kota, huruf kedua adalah A. 5 kota, huruf kedua adalah A. Pertanyaannya, cincin kawin atau cincin tunangan biasanya di jari titik. 5 kota, huruf kedua A, kirimkan jawaban Anda sebanyak-banyaknya. Dan bukan sebanyak-banyaknya, yang paling benar, paling tepat, mentionnya paling cepat. Itu akan berkesempatan mendapatkan uang tunai Rp500.000 dari Ko Acin ke @wib_net dengan hashtag TTS Imlek. Oke, ditunggu jawabannya. Dan sekarang kita akan masuk, ini okay. TTS kita. Boleh kita beri semangat dong. Ya, karena kita ini di spesial tahun baru Imlek, maka saya akan beri kata bantu Imlek. Di manakah Imlek berada? Di dua mendatar, Imlek. Oke. Kita akan beri kesempatan masing-masing grup. Tiga menurun. Kita belum dapat nilai. Baik, tiga menurun. Ada 5 kotak huruf L di kotak ketiga. Anda tahu binatang bebek? Tahu. Kakinya berapa? 2. Nah, jalannya ke depan. Ya, ke depan. Punya ekor. Punya. Nah, pertanyaannya adalah yang dikeluarkan bebek. Yang dikeluarkan bebek telur. Itu L. Telur. 3. Telur lurus dong. 2, 1. Waktunya habis, silakan jawabannya. Yang dikeluarkan bebek. Telat. Jadi ini bebek sekolah. Karena telat. Dikeluarkan. Siapa yang dikeluarkan bebek? Apakah telat jawaban yang tepat untuk yang dikeluarkan bebek? Telat. Oh, kurang tepat. Silakan tim A. Oh, boleh rebut. Gak usah rebut gantian. Ya terus buat ada bel itu harus difungsikan dong. Ini ada 2 tim. Giliran pertama tidak bisa menjawab, otomatis Anda. Gak perlu direbut. Itu seperti Anda sudah punya makanan di depan meja,
malah Anda rebut. Akhirnya kena muka Anda nggak makan. Saya benar Anda nggak makan. Nggak boleh gitu, dia baru. Apa baru? Udah nggak segelan gitu. Kita lempar ke tim A. Bebek? Yang dikeluarkan bebek. Yang dikeluarkan bebek. Yang dikeluarkan bebek. Tuh. Yang dikeluarkan bebek. Yang dikeluarkan bebek. Bulet, Pak. Nah, iya. Emang ada keluar langsung ceplok? Gak ada, bulet dulu, Pak. Kalau keluar langsung dadar kan dikocok dulu, ser. Baik, kita kunci jawabannya. Bulat, apakah yang dikeluarkan bebek? Bulat. Ya, lu gimana sih? Telur. Telur. Ya. Jangan-jangan itu jawabannya gak ketebak loh. Nah, yang dikeluarkan bebek. Sulap. Pak, dari mana Pak bebek? Oh, nah sulap ini Pak. Kosong? Kosong. Dikeluarkan bebek. Yang dikeluarkan bebek. Tapi gayanya gak begitu. Loh, bisa aja kan? Bapak gayanya begini. Bisa aja kosong-kosong yang dikeluarkan bebek. Pak, saya selama nonton sulap ya, yang prok-prok yang dari Jawa itu Pak. Dari Jawa jam 6 jadi apa? Itu yang dikeluarkan bukan bebek, Pak. Kelinci. Merpati. Bapak pernah lihat bebek. Bapak masih. Baik, kita kasih semangat. Baik, luar biasa. Ya, kita kesempatan. Cipan dan Lili. Betul. Tiga mendatar. Ini bagi Anda yang sudah punya anak. 7 kotak, huruf pertama S. Pasti tahu. Lu kan juga punya anak. Berhubungan dengan perilaku anak. Sungsang. Anak-anak, perhatikan baik-baik untuk tim A. 7 kotak tim B silakan berpikir, siapa tahu bisa merebut kalau tim A salah. Apa? Pertanyaannya. Apa aja? Anak-anak biasanya tidak mau makan titik-titik. Sayuran, harusnya sayuran. Tapi kayaknya ini acara kan nggak masuk akal. Nah, nggak masuk akal. Tapi masuk TV. Nggak mau tata di acara kalau nggak masuk TV, Pak. Nggak masuk TV ya, Pak, dibayar ya. Anak nggak mau makan sayuran. Nggak mau makan. Anak-anak biasanya tidak mau makan. Anak-anak biasanya tidak mau makan. Anak tidak mau makan sandal. Sandal, L-nya 2. Sandal, L-2. Oke, kita kunci ya. Sandal. Apakah jawabannya? Anak biasanya tidak mau makan sandal. Anak tidak mau makan. Sudah terlanjur kita kunci? Oh, bukan. Silahkan tim B diberi kesempatan. Silahkan jawabannya. Anak biasanya tidak mau makan sendiri. Harus di saya pernah jadi anak-anak disuapin kalau mau makan. Oh, sendiri. Sendiri. Apakah betul? Hijau. Oh. Ternyata. Karena apa? Bukan hanya anak-anak, tapi banyak juga orang-orang remaja dan juga dewasa yang gak ingin makan sendiri ya Pak ya. Tidur juga sendiri ya Pak ya. Maggie Z aja udah kapok. Caca Andika Pak. Nah, iya, makanya yang disuruh nyanyi Caca Andika. Karena Maggie Z udah kapok. Sendiri. Jawabannya apa? Baik, jawaban yang benar, anak-anak biasanya tidak mau makan sebako. Waduh. Bisa Pak. Jadi itu kalau yang gendut siapa tuh? Bapak anaknya kingkong. Masih makan sebako. Hah? Ya kira-kira dong kalau masih makan anak. Pak begini ya Pak. Disuapin sesendok-sendok aja gak apa-apa lagi sebako. Kita harus membedakan antara tidak mau dengan tidak mampu. Kalau sebako sebenarnya anak-anak itu tidak mampu Pak. Saya tanya. Anda melecehkan. Bapak nanti tanya terus loh. Kasih menanya lagi. Saya jawab. Ya, apa? Kenapa? Sebakul, kenapa? Anda pernah melihat anak biasa makan sebakul habis? Nggak ada. Tadi kan dibilang terus katanya ada. Masalahnya pertanyaan Bapak. Anak-anak biasanya tidak mau. Tidak mau itu jawaban atas penawaran. Nak, mau makan sebakul nggak? Mau nggak biasanya? Ya, tapi nggak ada orang tua yang nawarin gitu. Jangan salah, belum tentu ada. Memang tidak ada. Tapi luar biasa ya, kita sangat takjub sekali.
sekali dengan para peserta karena belum pernah studio sehening ini ya. Luar biasa loh. Baik Pak, berikutnya Pak. Ya, silakan tim B. Empat, menurun. Empat, menurun. Ada lima kotak huruf pertama K. Pertanyaannya adalah? Sangat sederhana. Berwarna dan nempel di kuku seorang wanita. Kuping. Kuping siapa yang nempel di kuku, Pak? Kuping siapa? Oh, Anda sekolah gak pernah disentil ya? Kalau disentil, kuku nempel di kuping. Silakan tim B. Kotor. Kita lihat. Kotor. Apakah berwarna kotor dan nempel di kuku seorang wanita? Kumpal. Itu adalah kotor. Bukan. Bukan. Silakan. Kurang sedikit, kurang ketan, sedikit. Harusnya tadi ketan. Ketan, Pak, ketan. Baik. Berwarna dan nempel di kuku seorang kimia, wanita. Pak. Saya sih kimia, oke. Tapi dia jawab ketan. Menurut saya ketan. Oke, ya. Jawabannya silakan. Ya udah. Kimia. Kimia. Okay. Apakah berwarna dan nempel di kuku wanita itu adalah kimia? Kimia ku temukan. Bukan. Sebentar, emang pertanyaannya pernah benar ya? Berwarna dan nempel di kuku seorang wanita, ternyata jawaban yang tepat adalah... Bagian yang lebih besar itu yang ditempelin, Pak. Tuh. Ini kan kulit kan di bawah kita, Pak. Berarti yang nempel kukunya, Pak. Bukan kulitnya, Pak. Perangko nempel di amplop, apa amplop nempel di perangko? Nah, sekarang gimana? Logikanya gimana? Begini. Yang nempel kulitnya, Pak. Kukunya. Saya tanya. Apa? Tanya mulu dari tadi. Perangko menempel di amplop. Iya. Perangko memang lebih kecil ukurannya dibanding ya amplop. Saya tanya. Pakaian Spider-Man itu menempel di tubuhnya apa enggak? Nempel. Besar mana tubuhnya dan pakaiannya? Sama. Besar tubuhnya. Tubuhnya ada palanya sih. Kalau palanya ketutup, kan palanya ketutup juga, Pak. Sama, Pak. Lebih besar bajunya, ada. Tangannya ketutup, palanya ketutup sama, Pak. Lebih besar bajunya. Kalau lebih besar tubuhnya, itu jadinya bukan Spider-Man. Jadi? Hulk. Bajunya dari bajunya. Kalau besar. Bajunya lebih besar kalau Spider-Man. Berarti yang nempel lebih besar ada. Spider-Man. Itu yang nempel bajunya lebih besar daripada orangnya. Eh lebih besar. Apa gimana sih sebenarnya? Oke, baik. Kita boleh beri semangat untuk kedua tim. Jawabannya pernah benar ya? Ada benar. Oke. Silakan selanjutnya. Silakan Cipan. Lima mendatar. Lima mendatar. Ada enam kotak. Huruf pertama T. Dan pertanyaannya adalah, lengkapi kalimat berikut ini. Aduh, lengkapi bisa saya nakan-nakan dia nih. Tapi itu untuk nanti. Oh. Pertanyaannya adalah, saya salah baca. Ada hot revisi. Baru gitu udah lucu ya. Iya, Pak. Saat ban motor kita bocor di perjalanan. Tambah. Tapi apa nih? Ya, bayangkan. Bayangin, Anda Pak di perjalanan naik motor, ban motornya bocor. Iya. Aduh, bete enggak sih itu? Bete. Soalnya apa? Oh iya. Saat ban motor kita bocor di perjalanan harus di titik. Harus dititipin. Titipin enggak nyampe ya? Gak cukup. Tambal. Titipin kelebihan berarti titipi. Titipi. N-nya dihilangin. Kamera titipi. Pak. Titipi. Baik. Titipi bener. Oh, Jawa ngomongnya gitu tak titipi yo. Enggak saya titipi ya. Ya, baik, saya kunci jawabannya. Saat ban motor kita bocor di perjalanan harus dititipi. Apakah itu jawabannya? Bukan. Silakan Pak. Tuntun. Tuntun, Pak. Harus dituntun. Tuntun, Pak. Harus dituntun. Tuntun. Wah, iya benar. Ya, dituntun. Saat ban motor kita bocor di perjalanan harus dituntun. Apakah itu jawaban yang benar? Wah, iya duh, tuntun. Tuntun jalan. Tuntun dimaksud? Dituntun. Emang belajar jalan dituntun. Jawabannya apa sih? Kita lihat. Saat ban motor kita bocor di perjalanan harus di setelah yang satu ini. Penjara bisa heboh kalau semua napinya kabur. Oh, bisa jadi. Aku tahu. Apa? Subur. Penjara bisa heboh kalau semua napinya subur. Ini kan gaya kamu, subur.